Namanya juga sedang mendapatkan musibah. Dengan sambil menunggu di sini, kita sediakan terapi ikan. Saya digigit nih. Bisa dilihat sebentar ya? Nah, ini CT scan kita. IGD kita siap 24 jam. Dan kita memang banyak bekerja sama. Ada spanduknya ya, coba. Dengan BPJS Tenaga Kerjaan, kita menjadi pusat layanan kecelakaan kerja BPJS Ketenaga Kerjaan. Ya, dari sini masuk ke instalasi gawat darurat. Kami siap, tenaga kami, dokter maupun perawat, siap untuk melayani khususnya juga kasus-kasus untuk ortopedi dan traumatologi. Nah, untuk melengkapi layanan instalasi gawat darurat tadi, kami dilengkapi oleh dua ambulan. Ambulan ini ada dua, satu untuk ambulan reguler, satu lagi ada ambulan eksekutif yang lebih nyaman karena mereknya bisa lihat itu mereknya VW ya. Jadi kalau pengen lebih nyaman lagi bisa memilih pakai ambulan ini juga sudah nyaman. Tetapi lebih nyaman lagi dengan ambulan ini. Tentunya dengan harga yang berbeda ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini, di sini kita ada CT scan. Belum banyak rumah sakit di daerah Priangan Timur yang punya CT scan. Beberapa rumah sakit maupun klinik sudah merujuk ke kita. Ya. Oke, kita bisa lihat sekilas tentang CT scan. Assalamualaikum Pak Suratman. Ya, ini sedang ada yang CT scan. Bisa dilihat sebentar ya? Ini CT scan kita. Pak, berapa slice? 16 ya. Tapi lumayan bagus ya hasilnya. Dan bisa memenuhi kebutuhan dari rumah sakit sendiri dan juga perujuk. Mbak, dari mana? Ya. Sih ya, ini ada yang rujuk gini ya. Ini CT scan kita. Makasih ya Pak Ratman. Tadi kita sudah lihat CT scan ya. Nah, ini bisa di ini lagi nggak? Ini jadi kita menjadi pusat layanan kecelakaan kerja BPJS Ketenaga Kerjaan. Ya. Nah, ini kita masukin area instalasi gawat daruratnya. Luas ya, kita bisa lihat di sini tempat drop it patient-nya di sini. Pasien akan masuk ke ruang IGD. Ini adalah ruang tunggunya di sini ya. Sambil menunggu pasien, kan biasanya kalau di sini mah rata-rata kecelakaan sih ya. Panik mungkin, tegang, dan ada rasa was-was dan lain sebagainya yang namanya juga sedang mendapatkan musibah. Dengan sambil menunggu di sini, kita sediakan terapi ikan biar bisa relax ya. Nah, ini kelihatan nggak situ terapi ikan ini ya, ikannya banyak banget ini, kelihatan nggak ini ikan ya. Saya digigit nih. Nah, ini kalau kaki masuk ke sini enak banget ya, sambil relax kita terapi ikan. Nah, bisa membantu keluarga pasien supaya tidak terlalu tegang dan juga pegal-pegalnya mungkin mudah-mudahan juga bisa ikutan hilang gitu ya. Nah, ini di IGD kami 24 jam di sini siap dokter dan perawat menerima pasien dengan 3 shift. Oke. Ya. Setelah tadi lihat dari penampakan dari instalasi gawat darurat kita, sekarang kita mau ke lobi. Di sini ada farmasi, poliklinik, klinik-klinik ya.